Biasa, Anggun, tadi teatrikalnya sangat apa ya, mengagetkan ya di awal itu. Tapi memang kita langsung ngeh gitu kalau ya, lagu yang dibawakan ini berjudul Bencana Ring Bali ya. Saya sangat salut sebenarnya sama Anggun karena berani memilih lagu ini, tingkat kesulitannya itu tinggi sekali. Luar biasa. Ya. Anggun sering dengar lagu ini atau memang ada yang mengarahkan untuk mengambil lagu ini? Karena Kak Tisna mikir ini perlu latihan yang cukup lama ya.
memang ada yang mengarahkan juga sih. Oh gitu, jadi memang pengen yang agak sulit gitu ya? Iya, tapi latihannya cuma sebentar. Oke. Luar biasa loh. Latihannya berapa lama? Cuman 3 harian gitu. Oh really? Waduh, 3 hari? Keren. Ini loh lagunya sulit ya. Banget loh. Tapi memang ada catatan ya. Kak Risa sebenarnya sangat suka Anggun bisa memilih lagu ini dan mungkin kedepannya ini tantangan juga buat peserta-peserta yang lain kalau pilih lagu jangan yang apa ya, harus berani milih yang tingkat kesulitannya tinggi. Ya. Ini salah satu lagu yang memang flashback kita ke zaman kita Pekan Seni Remaja, jadi zaman Kak Tisna dulu lomba juga lagunya kayak gini-gini, tapi itu kita bergrup. Ya, jadi pas cucu yang gitu-gitu. Jadi enak beramai-ramai gitu ya. Iya, dan itu latihannya cukup lama, makanya saya salut banget sama Anggun bisa bawain lagu ini. Tapi ada catatan juga supaya Anggun juga nanti kedepannya lebih baik lagi. Itu terutama untuk artikulasinya tadi. Kemudian ada juga bagian-bagian yang nggak nyampe tadi endingnya, mungkin nafasnya juga harus dijaga tadi ya, temponya, ini catatannya di sini, temponya harus dijaga banget karena lagunya ini sulit ya. Jadi itu aja sih dari Kak Tisna, overall pertunjukannya bagus tapi perlu kembali dilatih ya, terutama untuk nada-nadanya supaya nggak melenceng dia. Di ending tadi kelihatan banget soalnya ya. Ya itu berarti kan nafas sama temponya harus dijaga. Ya? Iya, Kak. Oke, good luck ya. Iya, selamat malam Anggun. Malam, Kak. Anggun kelas berapa? Kelas 6. Oh, kelas 6. Wow. Tapi salut banget ya. Memilih lagu yang luar biasa. Tingkat kesulitannya ini mantap gitu. Tapi perlu dipersiapkan lebih matang lagi, apalagi tadi cuman latihannya 3 hari persiapan ya. Yeah. Oke, catatannya adalah pertama tentang nafas, biar bisa dilatih dan ditingkatkan kembali sehingga akan mempengaruhi artikulasi seperti apa, powernya pun seperti apa gitu. Bisa dilatih, tapi yang jelas dari sisi ekspresi itu sudah dapat. Lagunya tadi kan ada di awal itu sudah bagus banget, sangat menjiwai. Kemudian latihan berikutnya adalah tadi mas teknik mic-nya gitu juga harus diperhatikan biar tidak goyang-goyang gitu. Jadi keseluruhan penampilan kalau boleh dibilang jadi agak terpatah-patah jadinya, kurang utuh. Karena apa? Karena lagu belum selesai, adik sudah berhenti duluan gitu. Jadi karena itu dipengaruhi oleh nafas tadi yang kurang panjang. Jadi tentunya bisa diakali di awal mungkin diperhatikan di mana nafas yang bagus sehingga tidak akan terputus, belum selesai semestinya belum selesai, adik sudah berhenti duluan gitu. Tapi yang jelas dari usia yang sekarang masih kelas 6 SD ke depan pasti semakin bagus. Latihan yang giat ya. Adik Anggun ya. Iya, sukses semua. Halo Anggun. Halo. Siapa kamu senang penyanyi Bali siapa? Kalau Kak Suga mau nanya. Siapa? Salah satunya. Kak Ocha. Kak Ocha. Wah. Kak Ocha itu tekniknya luar biasa. Bagus memang kamu mengidolakan Mbak Ocha. Memang di usia kamu yang baru 6 SD ini membawakan lagu yang dinamikanya luar biasa ini, Kak Sugama salut loh ya. Apalagi waktu cucut itu enak sekali itu. Dan waktu bagian itu enak sekali. Jadi luar biasa nih Anggun. Tapi memang ada beberapa part yang ada yang lepas ya. Tapi bukan berarti jelek ya. Tapi keseluruhan perform kamu yang lepas-lepas itu udahlah gitu ya, luar biasa. Tadi apalagi pas misi ulung tuh ya, saya lagi ngobrol sama Mbak Tisna. Ulung Meglebog. Mengken ya gitu kan. Ulung Meglebog. Meglebog, ulung dari judul lagu, ulung Meglebog. Harus tetap semangat, ke depan bisa dilatih kembali. Iya kan, benar. Iya kan?
Luar biasa Anggun, senang baru sekali kelas 6 ya. SD loh ya. Terima kasih Dewan Juri atas komentar-komentar dan masukannya yang tentunya sangat membangun. Halo, halo Anggun, halo. Selamat malam. Selamat malam. Cantik sekali nih penampilannya hari ini. Aduh cantik banget ya Gung Indi. Hmm, tadi juga nih aku salfok banget sama koreonya di awal. Sama banget, ekspresif banget gak ya, sih? Keren banget. Ya betul banget. Baik, bagi pemirsa Bay TV yang ingin mendukung Anggun menjadi peserta favorit, gimana caranya Anggun? Silakan. Pemirsa Bali TV, mari dukung saya menjadi peserta favorit dengan cara subscribe channel YouTube Bali TV, klik generasi Bali TV 2022 atas nama Made Anggun Fedania karena Anja Semara. Like dan share sebanyak-banyaknya ya, sukses.